Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, penjelasan dari tiga landasan utama, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan masih jenis ibadah, yaitu jenis ibadah adzabhu wan nadhar, yaitu menyembelih dan juga ada nanti bernadhar. Dan ini dua pembahasan terakhir dari macam-macam ibadah. Tapi kita baca di sini. Qala al-muallif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan wa dalilul dzabhi, dan dalil yang menjelaskan tentang menyembelih itu adalah bagian dari ibadah, yaitu firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163, di mana Allah taala berfirman kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ada juga yang mengartikan nusuk, itu adalah ibadah, dan ada juga yang mengartikan nusuk yaitu adalah menyembelih. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnati, dan dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dia menyembelih, sesembelihannya dia persembahkan kepada selain Allah, ini dilaknat oleh Allah taala. Nanti akan kita coba sebutkan juga apa contoh-contoh dari menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita baca penjelasannya di sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan adzabhu, apa yang dimaksud dengan adzabhu? Izhaqur ruhi bi'iraqatid dami ala wajhin mahsus, yaitu menghilangkan nyawa
yaitu hewan ternak, dengan cara mengalirkan darah dengan cara tertentu, ya, mengalirkan darah menghilangkan nyawa disertai dengan mengalirkan darah dari hewan ternak dengan cara tertentu, yaitu dengan cara disembelih, ya, dengan cara disembelih. Dan itu akan disebutkan nanti bagaimana cara menyembelih dengan syar'i. Dan ini juga banyak disebutkan oleh ustadz-ustadz kita sekarang, dan banyak di antara para ustadz kita itu membuat video pendek yang berkaitan dengan tata cara menyembelih secara syar'i. Tinggal antum lihat saja, download saja, ya, dilihat bagaimana tata cara menyembelih apa namanya hewan secara syar'i, sehingga hewan yang disembelih itu halal untuk dimakan dan dia dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'u ala wujuhin, dan menyembelih ini, ya, ada macam-macamnya. Yang pertama, an yaqa'a ibadatan bi an yaqsida bihi at-ta'dhimal madbuhi lahu wa at-tadhalluli lahu wa taqarruba ilaihi. Jenis penyembelihan pertama yaitu penyembelihan yang sifatnya ibadah, yaitu jika dilakukan dengan tujuan mengagungkan, memuliakan dan mendekatkan diri kepada siapa sesembelihan itu ditujukan. Artinya kepada siapa kita menyembelih. Jadi seorang yang menyembelih itu pada hakikatnya dia sedang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu ibadah yang disebut dengan menyembelih. Ya, menyembelih hewan ternak. Tidak hanya ini berkaitan dengan Idul Adha ketika kita berkurban, tapi menyembelih secara umum. Menyembelih secara umum. Ya. Namun yang lebih ditekankan yaitu ketika pas perayaan hari raya kurban. Ketika kita berkurban untuk merayakan hari raya kurban, itu dalam rangka kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan sudah dikatakan sama Allah Ta'ala, sesungguhnya darah yang kalian alirkan, daging yang kalian persembahkan, itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Namun yang sampai kepada Allah adalah sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana benar-benar kita itu menjalankan perintah Allah atau tidak, itulah yang akan sampai kepadanya. Adapun darah tidak akan sampai. Daging, ya, dari hewan kurban tidak akan sampai. Namun yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza la yakunu illa lillah. Maka menyembelih yang sifatnya ibadah itu baru dikatakan dia sebagai bentuk ibadah kalau dia niatkan karena Allah. Dia niatkan karena Allah ala wajhil ladzi syara'ahu Allah taala, dan dia menyembelih sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi dia menyembelih itu semata-mata niatnya karena ingin mengharapkan pahala di sisi Allah. Bukan dia menyembelih, misalkan kayak kurban, tujuannya supaya orang mengagumi dia, supaya orang memuji dia, supaya orang mengagungkan, mengeluh-elukan dia, bahwasanya dia ini adalah orang yang suka berkurban setiap tahun. Dia buang niat-niat yang demikian, ingin dielu-elu, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang mampu berkurban setiap tahunnya, dia buang perasaan itu. Semata-mata dia tujukan hanya ingin mengharapkan pahala di sisi Allah. Karena dia faham tentang ayat dalam surat Al-An'am tadi. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tahu bahwa saya semua itu hanya milik Allah. Dan dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa ya tidak butuh kepada pujian manusia. Tidak butuh kepada sanjungan manusia. Tidak butuh kepada pengakuan manusia. Adapun kalau seorang dia menyembelih tujuannya ingin dipuji sama manusia, ingin disanjung sama manusia, sering saya sampaikan Allah tidak zalim, tapi Allah itu maha adil. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niatnya.
Kalau Anda niat ingin dipuji sama orang-orang yang ada di sekitar Anda, di komplek Anda, manusia akan memuji Anda. Tapi pahala dari sesembelihan yang kita lakukan, itu tidak akan kita dapatkan. Karena kita mempersembahkan sesembelihan kita bukan karena Allah, tapi semata-mata ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia yang lainnya. Maka tinggalkan niat-niat yang seperti ini. Karena niat yang seperti merupakan salah satu bentuk kerugian yang akan dialami oleh seorang muslim baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Jadi sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan, seperti mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, setiap sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah itu dihitung sebagai bangkai dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya. Misalkan kita nyembeli ayam, lupa baca bismillah, ayamnya sudah mati. Ya. Apakah boleh dimakan? Tidak boleh. Itu dihukumi sebagai bangkai. Ya. Maka harus menyebut nama Allah untuk menjadikan sesembelihan itu sebagai sesembelihan yang halal untuk dimakan. Ya. Ustaz, gimana kalau kita lihat kayak di fast food itu kan ayamnya enggak tahu kita sembelih dengan cara apa. Maka gampangannya kan antum lihat ada label MUI, antum husnudzon sama MUI-nya. MUI bilang halal, antum makan. Kalau MUI bilang haram, baru antum tinggalkan. Masa antum tanya sama pegawai tempat antum order, "Mbak, ini disembelih syar'i atau enggak?" Ya, enggak mungkin kan? Ya, rahasia perusahaan dong. Ya. Jadi jangan terlalu istilahnya gulu, tanattu dalam beragama itu, berlebih-lebihan. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iyyakum wal gulu." Hati-hati dengan sifat tanattu, terlalu berlebih-lebihan. "Fa inna ahlaka man kana qablakum al-gulu fid din." Karena sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat terdahulu yaitu sifat berlebih-lebihan di dalam beragama. Terlalu berlebihan kepada orang soleh, terlalu berlebihan kepada ustadznya, terlalu berlebihan kepada kiainya, akhirnya terjatuh ke dalam mengkultuskan orang tersebut. Ya, kita mengagungi orang tersebut melebihi apa yang seharusnya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya juga itu, berlebih-lebihan dalam menyikapi satu hal yang seperti itu. Ya, "Oh ustadz, ana itu sikap berhati-hati." Justru ya sikap itu dijadikan oleh syaitan untuk menjadikan Anda terjatuh ke dalam perkara berlebih-lebihan. Ingat, syaitan itu tidak hanya menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk menjerumuskan manusia, tapi dengan cara yang dihalalkan itu pula, ya disyariatkan itu pula, syaitan gunakan cara itu untuk menjerumuskan manusia. Seperti sikap itu tadi. Benar kita berhati-hati, tapi kita sudah memiliki patokan pemerintah yang menetapkan bahwa ini halal, ini haram. Ketika Anda meragukan pemerintah, ya dalam hal ini yang mana Anda tidak juga bisa membuktikan secara ilmiah, tidak juga bisa membuktikan secara real apa yang Anda ragu-ragukan tersebut, disitulah Anda terjerumus ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Bisa dipahami para jemaah sekalian ya? Ya sudah, kalau ada label umumnya halal, makan sudah. Kecuali kalau ada klarifikasi dari pemerintah, "Oh maaf, ini salah sertifikasi." Ya, maka tinggalkan. Bisa dipahami jemaah? Iya. "Ustaz, gimana kalau tetangga saya jual mie, tidak ada label halalnya?" "La ilah, tetangga sendiri muslim kok maksudnya cari label halal." Nah, ini gulu namanya. "Jangan beli tetangga saya." "Kenapa? Enggak ada label MUI-nya." "La haula wala quwata illa billah." Kacau kalau begini lah. Ibu antum buat nasi, buat masakan. Siapa yang buat? Ibu. "Enggak ada label MUI-nya, enggak mau makan saya." Ah, lebih hal kalau itu. Jangan juga begitu. Ya. Jadi orang-orang yang iktisad, muktasid, karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muktasid. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang tidak berlebih-lebihan. Makanya Islam itu adalah agama yang iktisadiyah. Apa itu iktisadiyah? Pertengahan. Tidak meremehkan, tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan. Tengah-tengah. Ya. "Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Aku jadikan Islam ini sebagai umat pertengahan, sebagai saksi bagi manusia. Pertengahan dari siapa?
dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka pertengahan, terutama di dalam menyikapi mereka apa-apa yang disembah oleh orang Yahudi dan Nasrani? Orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam mengatakan Allah tidak memiliki anak, karena Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Ya, jadi kita pertengahan. Tidak juga seperti orang-orang Nasrani yang mereka terlalu berlebih-lebihan menyikapi Isa bin Maryam, akhirnya terjatuh ke dalam perkara mengkultuskan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah. Maka akidah kaum muslimin meyakini Isa itu adalah Rasul dan dia hamba sama seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasul, beliau manusia biasa. Namun beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, yaitu beliau diturunkan wahyu, diberikan hujah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Wa sarfu li ghairillah syirkun akbar, dan memalingkan sesembahan ini kepada selain Allah, kita mempersembahkan sesembahan ini kepada selain Allah, itu termasuk syirik besar. Mana contoh menyembelih kepada selain Allah? Ada seorang kontraktor ingin bangun bangunan tinggi supaya lancar, dia nyembelih untuk penghuni lahan. Dalam rangka apa? Damai dengan penghuni lahan supaya bangunannya tidak diganggu, pekerjaannya tidak diganggu. Ah, ini contoh apa? Menyembelih untuk selain Allah karena niatnya dipersembahkan kepada penghuni atau penunggu lahan tersebut. Makanya tidak diperbolehkan. Ya. Seperti kebanyakan kaum muslimin juga, mereka menyembelih. Nanti apa? Hasil sesembelihannya itu dialirkan ke laut, seperti yang terjadi di daerah selatan sana, dialirkan ke laut. Kenapa? Sebagai bentuk apa istilahnya? Bentuk sedekah, ya, sebagai bentuk pemberian hadiah. Jadi kalau tidak dikasih hadiah, nanti yang punya laut ini marah, ombaknya besar dan kita tidak bisa nangkap ikan. Padahal yang punya laut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya laut Allah, yang memberikan rizki itu Allah. Ya. Maka tidak boleh kita memberikan sesembelihan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memalingkan sesembelihan itu kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik besar. Seperti misalkan nyembeli ayam di hulunya sungai. Kenapa? Karena hujan tidak turun. Ini gara-gara kita belum sembeli ayam, makanya penghuni atau yang memegang hulu sungai ini tidak menurunkan hujan. Ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Karena hujan itu merupakan rahmat dari Allah dan yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu rahmat, ya, di dalam Islam itu yang kalau turun kita semua lari, padahal kita menanti rahmat. Itu hujan. Orang kalau turun hujan pasti lari dia. Maka pernah dikisahkan dari Al-Imam Abu Hanifah. Saya kayaknya pernah cerita di sini. Imam Abu Hanifah itu pernah didatangi oleh seorang mengajukan pertanyaan yang aneh. Aneh sekali pertanyaannya. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Imam, bagaimana pendapat engkau? Ada seorang yang dia itu makan bangkai. Dia makan bangkai. Dia sholat tidak ruku, tidak sujud. Kemudian orang ini, dia itu kalau turun rahmat dia lari. Dan kalau dia didatangi kebenaran, dia justru malah takut. Ya. Bagaimana sikapmu terhadap orang seperti ini? Yang makan bangkai, sholat tidak ruku, tidak sujud, kemudian kalau turun rahmat dia lari, kalau datang kebenaran justru malah takut." Kata Imam Abu Hanifah, "Hai murid-murid, siapa yang mau jawab dulu?" Sepakat muridnya mengatakan, "Ini orang majnun," katanya. "Orang gila orang ini. Tidak ada orang makan bangkai itu. Tidak ada orang yang sholat tidak ruku, tidak sujud. Ini orang aneh. Turun rahmat kok malah lari, datang kebenaran malah takut." Ya. Kata murid-murid beliau, "Ini orang aneh." Maka disinilah kecerdasan Imam Abu Hanifah.
ya, orang yang terkenal dengan kecerdasan logikanya. Kata Imam Abu Hanifah, orang ini benar makan bangkai, bangkai ikan. Halal kan? Halal tidak? Ya. Semua yang di laut itu halal, selama itu yang baik. Ya. Yang baik-baik di laut itu halal. Kalau yang tidak baik ya tidak halal. Contoh bulu babi, masa antum mau makan bulu babi? Kalian mau makan? Tidak ada. Ya. Yang halal, yang baik-baik di laut itu halal. Ikan, kalau mati sudah antum makan, tidak perlu antum sembelih. Bismillah, Allah Akbar, tidak perlu. Ikan tidak perlu disembelih. Ya. Dia mati langsung dimakan bisa. Berbeda dengan hewan yang ada di darat, yang itu harus disembelih. Karena Nabi pernah bersabda, ketika ditanya tentang bagaimana air laut, Nabi menyebutkan tahuru ma'uhu wahillu maitatuhu. Airnya suci dan bangkainya juga halal. Ya, tahur, tahur itu beda dengan tahir atau tahir. Kalau tahur tidak hanya sekedar suci tapi dia dapat mensucikan. Berbeda dengan tahir, tahir itu hanya sekedar suci. Ya. Air teh itu tahir, dia suci, boleh untuk dimakan, tapi bukan tahur, tidak bisa mensucikan dia. Ya. Air laut suci dan dapat mensucikan. Lalu Nabi menambahkan, dan bangkai yang ada di lautan itu halal. Jadi penghuni laut itu ya, bukan nanti ya ayamnya mau mati nih, coba lempar ke laut biar bisa halal. Nah, ini orang aneh kayak gini. Ya, aneh orang seperti ini. Nanti ada kambing yang sudah sekarat itu kan, harusnya disembelih, ini enggak lempar ke laut saja biar halal gitu kan. Antum jangan aneh-aneh ya. Ya. Ada bangkai ikan atau makan enggak apa-apa. Yang hidup-hidup di laut itu halal. Ustaz, gimana makannya, hukum makan anjing laut halal kalau antum mau makan? Ya cuma masalahnya antum mau makan atau enggak, itu aja masalahnya. Kalau ada enggak mau. Ya. Taib. Kemudian seperti apa tadi? Ya, laut. Ya. Maka menyembelih itu tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhu ma dzakarahu Syaikh rahimahullah, dan dalilnya itu adalah dalam surat Al-Anfal tadi, dan itu menjadi dalil yang paling utama. Dan juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Kautsar, Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. Menyembelih. Ya. Menyembelihlah, masuk ke dalam hal ini menyembelih dalam rangka untuk berkurban ataupun menyembelih dalam rangka untuk kita makan. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama, yaitu kita menyembelih dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini sangat disyariatkan. Tentu dengan memperhatikan syarat-syarat atau dengan memperhatikan bagaimana kaidah-kaidah syarak di dalam kita menyembelih. Yang kedua, ya, dan perlu diperhatikan yang disembelih itu adalah hewan-hewan ternak. Ya, hewan ternak. Ya, kalaupun selain hewan ternak maka tidak boleh untuk dimakan, disembelih. Tapi hewan-hewan ternak. Makanya jangan nanti antum kurban apa hari ini? Oh, anak kurban kambing. Antum kurban sapi. Kalau antum anak kurban perasaan hari ini. Perasaan dikurbankan. Ya. Yang kedua, an yaqa'a ikraman lidaifin aw walimatin li ursin awan aw nahwa dzalika fa hadza ma'murun bihi, yaitu jenis menyembelih yang kedua dalam rangka untuk memuliakan tamu. Antum sembelih apa, sembelih ayam kah, sembelih kambing kah, dalam rangka untuk memuliakan tamu atau dalam rangka melakukan walimah, ini sangat dianjurkan. Makanya kalau ada tamu datang, sembelih. Sembelih apa? Sembelih hewan, ayam, kambing. Di antara salah satu kebaikan atau kebiasaan orang Arab itu, dia kalau kedatangan tamu dia nyembelih.
dia menyembelih hewan ternak yang dia miliki. Seperti ada contoh kisah seorang sahabat yang dia didatangi oleh salah seorang yang ingin membeli kudanya. Akhirnya dia bertamu selama 3 hari. Selama 3 hari tidak ditanya sama pemilik rumah, sama sahibul bait, kamu datang ke sini untuk ngapain? Ini adab sebenarnya kita dalam menjamu tamu. Ya, kita jamu dulu. Setelah dijamu, diberikan makan, ini tidak baru ketok pintu, ngapain ke sini? Ya, kasih masuk dulu. Ya, tapi ini tidak berlaku bagi wanita menerima tamu laki-laki. Ya, tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk uzur seorang wanita menolak tamu datang ke rumahnya kalau dia tamunya laki, tunggu sampai suaminya pulang. Karena ini bagian dari apa? Menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Ya. Nah, sahabat ini ingin beli kuda. Sampai di rumahnya, ternyata si sahabat ini dia tidak punya apa-apa untuk dijamu. Akhirnya apa? Ya sudah, saya punya kuda, bismillah lah, sembelih. Dijamu 3 hari. Sampai hari ketiga baru ditanya, Fulan, Afwan, kamu sudah 3 hari di sini dan ini batas bertamu 3 hari, nggak boleh lebih jamaah. Antum pergi ke rumah orang bertamu 5 hari, melebihi. Kalau antum sudah 3 hari, sudah antum keluar cari hotel, kan lumayan gratis 2 malam kan, nggak keluar fulus. Ya. 3 hari. Akhirnya ditanya, hai Fulan, kamu sudah 3 hari di sini. Apa gerangan yang membuat engkau bertamu ke tempat aku? Ya gini, ana ini lihat kuda inti ini bagus gitu. Ana pingin beli kuda inti. Oh, nanti pingin beli kuda ana ya. Ya yang selama ini nanti makan ya kuda yang ingin kau beli. Lu, terus gimana dong? Ya sudah, khotsaro sudah. Gitu. Selesai sudah. Ya sudah, aku pulang dulu. Nah ini contoh memuliakan tamu, sembeli, dijamu, ya, dikasih makan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Kasih dia minum, kasih dia makan, kasih dia apa? Berikan. Ya. Setelah itu ngobrol. Nanti dia sendiri akan cerita apa tujuan datang dia? Dia datang ke sini untuk cerita. Ya. Tapi kalau hanya sekedar ingin ngobrol-ngobrol, misalkan tidak bermanfaat, antum tolak, tidak ada masalah. Ini bukan termasuk hal yang dilarang kok. Misalkan dia datang ini mau ngobrol, apalagi mau debat. Misalkan, ya sudah afwan, anak ada uzur, anak ada acara. Antum tahu ria, tidak apa-apa. Anak ada acara, meskipun antum acaranya kosong, tapi tidur itu kan acara. Anak tidak ajarin antum untuk gitu sebenarnya. Cuma ini untuk menghindari orang-orang, ya model-model begitu misalkan. Datang ke rumahnya untuk debat. Apalagi debatnya debat kusir. Beda debat sama, beda antara antum diskusi sama orang alim dengan orang jahil. Orang alim antum diskusi itu enak. Sampaikan dalil, Masya Allah mereka terima. Orang jahil antum sampaikan dalil, mau sampai busa mulut antum, menurut saya sih begini, tidak apa-apa. Menurut ana begini, sampai hari kiamat menurut ana. Ya. Nah, kan tidak usah. Ya, sebenarnya tidak usah. Boleh menolak dengan alasan begitu. Ya, tapi nolak dengan cara yang baik. Atau untuk walimah, antum mau nikah. Misalkan antum tidak punya uang untuk walimah besar-besaran, beli kambing 1 cukup untuk walimah. Ya sudah, diundang yang sekiranya yang bisa sesuai dengan jumlah hewan yang antum sembelih. Ya. Hewan yang antum sembelih. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf itu termasuk orang-orang yang nikahnya dulu, walimahnya belakangan. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Belakangan anunya, walimahnya. Nah, antum demikian. Kalau antum belum punya fulus untuk walimah, yang penting akad dulu. Belakangan walimahnya. Kalau sudah punya fulus, beli kambing, sembelih, ya sudah undang. Ya enggak usah banyak-banyak, kambing satu yang diundang sa RW. Ya. Atau undang yang biar yang dekat-dekat. Ya. Dalam rangka berbagi kepada yang lainnya. Ini dianjurkan
walima. Syukur-syukur kalau antum bisa sembelih sapi, ya, antum sembelih apa yang lainnya, itu lebih bagus dalam rangka untuk lebih meratakan untuk dimakan. Dan ingat, di dalam kita melakukan walima, jangan cuma ngundang orang sugih, ya, orang sugih tok diundang, jangan, ya. Tapi kita disuruh untuk mengundang juga oleh Nabi SAW orang yang miskin, orang yang fakir. Kenapa? Dalam rangka untuk kita membahagiakan dia dengan makanan tersebut. Bayangkan antum, dia tidak punya fulus. Jangankan mau beli kambing, mau beli sate kambing, mau beli nasi saja dia masih keteteran. Apalagi mau beli kambing, daging, tidak bisa. Maka dengan adanya walima ini, kita jadikan mereka merasakan kebahagiaan. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ahabbu a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bagaimana kalau kebahagiaan itu menancap dalam diri mereka, bukan satu orang, tapi betapa banyak kalian undang fakir miskin untuk makan di walimah itu, bahagia mereka. Mereka mendoakan kalian. Tidak ada doa yang paling ikhlas melainkan doa orang fakir ketika diberikan makanan. Ikhlas mereka. Bahagia. Karena yang membuat mereka berdoa dengan cara ikhlas itu karena kebahagiaan yang ada dalam diri mereka. Bayangkan mereka tidak pernah makan begini. Ya, contoh orang, ada orang tidak pernah makan padang, itu masih padang. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih murah rezeki. Coba tuh melihat. Murah rezekinya, semoga panjang umur. Antum kasih 2.000 orang, doanya seambrek dikasih sama antum. Antum kasih 2.000 sama orang yang minta-minta itu. Antum kasih makan roti hanya sehari roti misalkan. Anda tidak endorse ya. Sehari roti misalkan. Ya. Coba lihat yang dia ucapkan setelah itu kepada kita. Terima kasih nak, murah rezeki, panjang umur, semoga dimudahkan urusannya. Ya. Bayangkan, subhanya gara-gara apa? Satu bungkus roti. Hanya gara-gara apa? 2.000 perak yang antum keluarkan. Dibalas dengan kebaikan yang sangat banyak antum didoakan. Bisa jadi doa yang selama ini tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala, ketika melalui mereka Allah kabulkan. Karena kan Nabi bersabda, seorang mukmin ketika didoakan sama temannya itu lebih cepat terkabul. Baik, subhanallah. Nah, kalau antum punya acara, punya gawean, undang. Tidak usah, jangan uang sugi aja diundang. Bila perlu ajak mereka. Antum buat gawean di hotel, ajak mereka. Ya. Tidak ada urusan sama pegawai hotelnya. Tidak ada urusan sama mereka-mereka yang di hotel. Wong kita yang bayar kok. Kita bayar sama mereka. Ya. Kita yang punya tamu, mereka cukup melayani. Ajak mereka. Bayangkan kalau Anda di posisi mereka. Anda tidak pernah makan kambing selama 40 tahun misalkan. Tidak pernah makan daging selama 40 tahun. Tiba-tiba diajak, ayo makan sepuasnya. Bagaimana perasaan Anda, jemaah? Begitu pula yang mereka rasakan. Begitu pula mereka rasakan. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita, ya, untuk benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan hanya kalau undang makan itu orang-orang kaya, orang-orang bermobil, undang walimah, undang ini yang boleh undang mereka. Bila perlu, tidak perlu ada istilahnya VIP room, tidak perlu. Semua manusia itu VIP. Tidak perlu. Kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Bukan yang dari sisi jabatan pangkat. Bukan orang yang semakin banyak pangkat di pundaknya. Bukan orang yang semakin tinggi kedudukannya dalam perusahaan. Bukan itu yang mulia. Tapi yang bertakwa sama Allah. Yang senantiasa meletakkan keningnya di tempat sujudnya. Yang senantiasa mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepada Allah. Itu orang bertakwa. Itu orang mulia. Ya. Nabi SAW pernah menyebutkan, ruba ash akbar, ya, maghfurun alal abwat, lau aksama Allah la abarrah. Bisa jadi ada orang secara penampilan dia rambutnya kucel, penampilannya lusuh segala macam. Kalau dia mengetuk satu pintu ke pintu yang lainnya ditolak, itu siapa? Pergi, pergi, pergi. Tapi kalau dia ngangkat kedua tangannya, ini orang didengar sama Allah doanya. Ini orang didengar doanya sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita pilih-pilih. Undang. Ya. Undang. Hadirkan mereka. Bagi kebahagiaan dengan mereka.
Karena dengan kita berbagi kebahagiaan dengan mereka, kita masukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, itulah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini yang jenis kedua, yaitu menyembeli dalam rangka untuk memuliakan tamu, walima, atau untuk merayakan pernikahan, dan ini sangat dianjurkan. Yang ketiga, ats-tsalits an yaqa'a ala wajhi tamattu'il bil aqli aw iltijari bihi wa nahwi dhalika fa hadha min qismil mubah fal aslu fihi al ibahah. Jenis menyembelih yang ketiga yaitu kita menyembelih niatnya untuk menikmati makanan itu sendiri atau dijual. Ingat, antum penjual ketika menyembelih ayam mengucapkan bismillah, karena kalau antum tidak mengucapkan bismillah, antum jual bangkai, berarti jual bangkai hukumnya apa? Allah Ta'ala, kaidah para ulama, inna allaha idha harroma syai'an harroma thamanah. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, haram pula hasil dari penjual dan daripada diperjualbelikan. Bangkai tidak boleh dijual. Makanya ketika antum menyembelih, ucapkan bismillah, biar yang antum jual itu halal, yang antum dapatkan juga berberkah. Bisa dipahami jamaah? Antum menjual ayam, siapa yang suka jual ayam di pasar nih? Atau yang punya usaha ayam lah, ayam atau bebek lah gitu, yang jual di tempat biasanya. Ucapkan bismillah, biar yang dibawa pulang sama pembeli itu adalah sesuatu yang halal. Ya. Ucapkan bismillah. Ya. Kasihan. Kita lupa mengucapkan bismillah, akhirnya orang makan bangkai. Yang ada kalau makan bangkai kan enggak boleh. Antum juga dapat harta yang tidak halal, yang tidak berkah, dan ini yang menyebabkan nanti harta kita itu tidak ada keberkahan dan tidak bisa menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, perlu diperhatikan di perjamaah sekalian. Jadi sesembelihan disembelih untuk dimakan sendiri itu hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Lebih-lebih kalau antum bisa berbagi kepada yang lainnya. Ya. Berbagi. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin. Allah menyebutkan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian atau sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya menjadi makanan. Mana jadi tunggangan? Ya itu sapi, kerbau, kuda, unta, kambing. Kambing ya? Ada nggak tunggangan kambing? Gak ada. Ya. Keledai. Boleh makan keledai nggak? Boleh makan keledai enggak? Boleh atau tidak? Duh, enggak jawab. Ada sate keledai enggak? Ngeri, Ustaz. Keledai kok dimakan? Ya. Ada yang dimakan, ada yang jadi tunggangan. Dan itu banyak kita dapat. Ya. Banyak terjadi. Jadi menyembelih itu ada tiga. Menyembelih yang sifatnya ibadah dalam rangka mendekatkan diri, menyembelih tujuannya untuk tamu, dan menyembelih untuk menikmati sendiri. Ada juga menyembelih yang sifatnya syirik. Nah itu tadi, kalau kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang pertama itu umumnya dia adalah kurban pada hari raya Idul Adha. Ya. Kurban pada hari raya Idul Adha. Taib. Itu yang berkaitan dengan menyembelih. Kemudian berikutnya an-nadhar. Nadhar itu juga jenis ibadah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ini dalilnya. Mereka menunaikan nadar. Taib, kita baca di sini. Apa yang dimaksud dengan nadar? Ya. Kata saya di sini, dalil nadar maksudnya dalil yang menunjukkan bahwa nadar termasuk ibadah, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Wajhu dalalati minal ayati annallaha athna alihim li'ifaihimun nadar. Ayat tersebut mengandung makna Allah memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya. Nadar itu hukumnya makruh, tidak boleh. Tapi kalau sudah bernadar maka harus ditunaikan. Ya, ditunaikan. Kalau antum tidak membayar nadar, maka antum itu berdosa. Makanya orang yang tidak menunaikan nadarnya itu didenda atau dibebani salah satu dari tiga kafarat. Yang pertama membebaskan budak. Yang kedua memberi makan. Yang ketiga baru puasa. Ingat, bukan langsung cari yang nomor tiga, tapi dari nomor satu dulu. Ini enggak nomor tiga langsung, saya puasa aja Ustaz 3 hari. Diurut dari atas, kalau enggak ada budak kasih makan. Bisa dipahami jemaah ya? Jangan langsung puasa dulu, puasa. Diurut dari atas, dari nomor satu, dua kalau enggak bisa nomor satu enggak ada. Nomor dua memberikan makan fakir miskin. Enggak ada fakir miskin Ustaz, banyak fakir miskin. Baru kalau enggak ada, antum enggak punya dana untuk membayar nadar dengan cara memberikan makan fakir miskin, baru antum itu berpuasa. Makanya jangan suka bernadar. Ya. Apalagi nadarnya berlebihan. Kalau aku lulus di universitas itu, saya akan loncat dari gedung yang lantai 50. Kacau kau antum ini. Ya, nadar itu ya janganlah senang sedikit-sedikit bernadar itu. Karena nadar itu kata Nabi SAW, an-nadaru la yakhruju illa min bakhil. Nadar itu tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Kalau enggak dapat manfaat, dia enggak mengeluarkan sesuatu. Kalau dapat manfaat baru mengeluarkan sesuatu. Itu namanya orang pelit namanya. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan tentang pujian Allah kepada orang-orang yang menunaikan nadarnya. Wa hadza yadullu ala annallaha yuhibbu dzalik. Dan Allah mencintai akan hal tersebut. Maksudnya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang memenuhi janji. Karena nadar itu berupa apa? Janji. Jadi menunaikan janji, menunaikan nadar itu antum menunaikan janji antum kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai orang-orang yang menunaikan janjinya. Wa kullu mahbubun lillah minal a'mali fahuwa ibadah. Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka itu termasuk ibadah. Nah, nadar itu ibadah karena dicintai oleh Allah. Ya, karena dia berupa janji kita dengan Allah atas satu manfaat yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Ya. Makanya kalau kita tidak menunaikan janji kita, kita berdosa. Ya, kita berdosa, kita tidak dikatakan amanah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna nadharul ladzi imtadahallahu ta'ala ha'ula'il qa'imina bihi huwa jami'ul ibadat allati faradahallahu azza wa jal. Ketahuilah bahwa nazar yang pelakunya dipuji Allah adalah seluruh ibadah yang diwajibkan Allah kepadanya. Fa innal ibadat alwajibat idza syara'a fiha al-insanu faqad iltazama biha. Dan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib apabila seorang melakukannya berarti ia komitmen dengannya. Nah, ini dia. Kita ketika sebelum lahir di dunia itu ada satu perjanjian yang kita ambil dari Allah Ta'ala. Apa perjanjiannya? Kita akan mentauhidkan Allah dan kita akan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Antum gak sadar, tapi itu antum sudah antum ambil. Kita semua sudah ambil sebelum kita lahir ke atas muka bumi ini. Taib, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya capek. Ya, saya capek. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih berkaitan dengan nazar ini. Mohon maaf.
bila ada kesalahan di dalam penyampaian dan kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.